Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nukinasi Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang sehat apapun. Di video kali ini saya ingin memesan heater, tapi knalpotnya standar, cuman tambah resonator saja. Langsung saja kita lihat prosesnya pemasangan heater di mobil Suzuki Karimun Vagen R. Tetap di Nukinasi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Cek bro. Yang akan kita pasang 31 di Karimun Vagen R. Pelepasan baut konektor yang letaknya ada di bawah manifold yang menuju ke crown pad. Pelepasan manifold orisinil kita lepasnya dengan menggunakan kunci passring 14 atau kunci shock 14. Setelah manifold orisinil kita lepas, sekarang kita pasang header racingnya. Tadi sensornya udah kencengin ya? Iya. Beda. Langsung. Lebih.